Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Baik, kali ini kita akan praktek penggabungan file di Word. Ini beberapa file, banyak. Satu file ini terdiri dari satu halaman. Nah, jika kita akan men-print out-nya, tentunya harus buka satu, tutup lagi, print. Kemudian kita akan gabungkan file ini menjadi satu file. Caranya, pertama buka dulu yang pertama. Ini ya. Ini dibuka. Setelah dibuka, kemudian masuk pada layout, kemudian pilih brick, kemudian pilih next page. Nah, di lembaran baru, atau bisa menggunakan dari keyboard ya, enter atau control plus enter, dia langsung loncat. Kemudian masuk di menu insert. Di sini banyak pilihannya. Ini di 2019. Nah, di sini ada kotak seperti ini, objek tulisannya. Tapi yang dipilih jangan icon ini, tetapi di panah kecilnya. Ada objek, ada text from file. Pilih itu, kemudian cari filenya. Kita pilih satu dulu. Insert. Nah, maka langsung bergabung filenya. Nah, berikutnya langkah seperti tadi di layout, break, kemudian next page, atau dengan menekan control enter. Nah, langsung pindah. Kali ini kita akan sekaligus ya, banyak memasukkannya. Klik icon ini objek, kemudian pilih text from file, dan tadi yang kedua dan yang ketiga sampai akhir. Nah, di hampir berapa banyak lah. Kemudian insert. Nah, ini sudah penggabungannya menjadi 32 halaman yang ini. Nah, hanya saja kalau sekaligus itu jeda halamannya bergabung, jadi nanti dieditnya untuk memisahkan halaman. Kursornya kita arahkan di ini judul, kemudian control enter semuanya ya, control enter. Nah, selesai pemisahan halaman, jadi dengan menekan control enter atau di layout break ini ya, next. Jadi semuanya ada 37 halaman. Jadi fungsinya agar tidak berceceran filenya. Demikian untuk praktek tentang penggabungan file menjadi satu file. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.